masyarakat Jakarta Utara memadati sepanjang jalan Danau Sunter, Kecamatan Tanjung Priok untuk berolahraga bersama dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Wali Kota Jakarta Utara, Samsudin Ulogau bersama jajarannya bergabung dengan masyarakat melaksanakan senam pagi bersama. HBKB yang rutin dilaksanakan setiap bulannya memiliki banyak manfaat seperti adanya interaksi sosial yang positif, menambah kebugaran, berkurangnya polusi udara, serta memantapkan kolaborasi dengan semua unsur di wilayah Jakarta Utara. Ungkap Samsudin, yang didampingi Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, saat menghadiri kegiatan HBKB di Jalan Danau Sunter Selatan, Kecamatan Tanjung Priok, Minggu 16 Desember 2018. Sepanjang Jalan Danau Sunter Selatan ditutup sementara mulai pukul 6 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat karena dijadikan lokasi utama kegiatan HBKB wilayah Jakarta Utara. Olahraga itu bagus untuk menjaga kebugaran tubuh dan event HBKB ini memfasilitasi masyarakat untuk giat olahraga sekaligus bersilaturahmi, ujar Wali Kota. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.